Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video Miftahuddin Kasna. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman buat keliling kota Cilacap. Selamat datang di Cilacap Bercahaya. Dan ini adalah di Jalan Nusantara. Ini kalau belok kanan nanti Jalan MT Haryono, saya belok kiri ke Jalan Juanda. Dan Jalan Juanda ini adalah komplek pabrik semen Dynamic. Ini di sebelah kiri saya adalah kawasan pabrik semen Dynamic. Terus sebelah kanan ini nanti perluasan RDMP Pertamina RU 4 Cilacap. Itu gedung yang itu yang putih itu adalah gudang Bulog Lomanis. Dan ini yang ada mobil kuningnya itu adalah Jalan MH Tamrin yang rencananya nanti akan ditutup karena perluasan Pertamina dan akan digantikan dengan Jalan Tamrin yang ini yang masih ada penutup ini merah ini. Ya, kita masih di Jalan Juanda. Ini sebelah kiri kita atau sebelah kiri saya ini adalah pintu utama atau gate 1 PT Solusi Bangun Indonesia Semen Dynamic. Kita akan melaju terus sampai nanti ada lampu merah. Di depan lampu merahnya itu kalau belok kanan kita akan ke Jalan Rinjani. Kalau belok kiri tapi ambil kiri langsung itu ke Jalan Damar. Tapi kalau dari kiri langsung ke kanan kita akan lurus terus ke Jalan Juanda. Nanti ada Rumah Sakit Islam Fatimah. Ini sebelah kiri saya adalah IGD Rumah Sakit Islam Fatimah. Terus nanti di sebelahnya ada Polres Cilacap. Ini kalau ini Komperta Pertamina wilayah mana ini? Ini Rumah Sakit Islam Fatimah. Ini Polres Cilacap. Ini di daerah Polres Polres Cilacap ini banyak kuliner-kuliner juga. Jadi Jalan Juanda ini memang salah satu pusat kuliner juga karena di sini ada roti, ada KFC, banyak sekali makanan-makanan berjejer di sepanjang Jalan Juanda ini. Ada apotek K24 juga, terus ada perumahan apa itu Gunung Simping atau apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terus ini ada deretan pedagang kaki lima, ada pedagang buah. Pokoknya ini kuliner semua. Mungkin orang-orang Polres kalau makannya ke sini. Ini ada gedung Gria Patra. Ini gedung pertemuan, bisa buat nikahan juga. Terus nanti di depan ada rel dan ada lampu merah. Biasanya kita sebut dengan lampu merah Blue Moon, perempatan Blue Moon. Nah, itu di sana ada tulisan belum punya dulu memang belum ada tapi sekarang sudah ada. Itu di bawah pohon itu ada Blue Moon gitu. Ini wajah baru juga. Nah, kita langsung ambil ke kanan. Ke kanan ini Jalan Gatot Subroto. Kita bisa lihat di sepanjang jalan Cilacap kota ini memang banyak pertokoan, sekolah, perkantoran juga. Ini ada perbankan BNI tutup karena waktu saya ini adalah hari Minggu. Ya, suasana kotanya bersih, rapi, tidak terlalu ramai meskipun hari Minggu.
adem, banyak pohon-pohon. Karena itu tadi Cilacap bercahaya. Ya, kita akan menemukan banyak di tempat belanja. Sini ada Abadi Makmur, juga Swalayan di Jalan Gatot Subroto. Selain ada Sanilari, Serita Pasaraya. Nah, ini terminal. Ini adalah Terminal Cilacap. Terminal Kota Cilacap sih tepatnya. So, ada pos polisi juga nanti di lampu merah atau di perempatan. Kalau belok kiri kita ke Jalan Kalimantan, belok kanan kita ke Jalan Flores. Lurus masih Jalan Gatot Subroto. Ya, ini Jalan Flores itu ke sana. Ini ada Bank BRI Gatot Subroto. Ada Bank BCA Gatot Subroto juga. Terus ada Vivo Service Center. Ini ada showroom Suzuki. Terus melaju, ini ada Dr. Rai, klinik kecantikan Dr. Rai. Ada notaris juga, banyak pokoknya. Cilacap memang asri, ramai. Buat kalian yang belum pernah Cilacap, ayo datang ke Cilacap. Ini ada Bank Mandiri Gatot Subroto. Terus ada Sentul Water Park, kolam renang Sentul. Nih, Sentul Water Park. Buat liburan berenang bersama keluarga, kalian bisa datang ke Sentul Water Park di sini. Terus kalau mau menginap bermalam, ini ada Mutiara Hotel. Ada Astra Motor, Bank Muamalat. Punya Cilacap ramai. Kalian belum datang ke sini harus berkunjung wisata jalan-jalan Cilacap bercahaya. Ada sekolah Al-Azhar, ada Al-Irsyad. Itu Kimia Farma Apotek. Tadi di seberang tempat di seberang saya berkendara. Ini ada RSUD Kabupaten Cilacap. Ini RSUD Cilacap. Ini masih di Jalan Gatot Subroto. Dan nanti di depan sini ada lampu merah Damalang. Lebih tepatnya sih pertigaan ya, simpang tiga Damalang. Dan nanti ini di sebelah. Di sebelah kanan ada SPBU Damalang, terus sebelahnya lagi ada Pizza Hut. Terus kalau kita ke kiri nanti di depan lampu merah ini, kalau kita ke kanan itu ke Jalan Suprapto, kalau kita ke kiri itu ke Jalan Esparman. Nah, itu Pizza Hut tadi.